Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir karena Allah. Semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, malam ini terakhir insyaAllah pembahasan kita tentang seputar adab bermuamalah dengan orang kafir. Kita sudah membahas adab-adab yang dibolehkan dengan orang kafir. Dan terakhir kita membahas di pertemuan sebelumnya adab-adab yang tidak dibolehkan atau diharamkan. Di antaranya sekedar meresuma ulang bagi yang mungkin tidak sempat berhadir di minggu yang lalu, yaitu haram hukumnya melakukan transaksi jual beli yang kita tahu dengan pasti hasilnya atau objek yang diperjualbelikan menolong orang kafir untuk menyerang Islam atau melemahkan Islam. Ya, jadi tidak boleh menjual senjata yang kita tahu senjata itu akan digunakan untuk menghancurkan Islam. Atau tidak boleh membeli sesuatu dari mereka yang kita tahu dengan pasti hasilnya pun untuk melemahkan Islam. Dan berikutnya yang sudah kita bahas adalah haram hukumnya menyakiti, menganiaya, menzalimi kafir yang bukan kafir harbi, yang bukan kafir yang menyerang umat Islam. Artinya kalau mereka tinggal di sekitaran kita, selama mereka tidak mengganggu, mereka tetap membayar ketentuan-ketentuan yang dibebankan oleh pemerintah Islam, maka di saat itu haram hukumnya mengganggu, menyakiti, menganiaya orang-orang kafir tersebut. Jadi tidak boleh membunuh Cina di tempat kita, tidak boleh. Selama mereka tidak mengganggu kita. Berikutnya haram hukumnya memperingati hari-hari besar mereka, haram. Walaupun ada sebahagian hari ini, ada sebahagian orang yang mengatakannya boleh, tetapi keharamannya lebih besar dan mudaratnya lebih besar. Saya ulang sekali lagi, dengan memperingati Natal atau mengucapkan selamat Natal, maka sebenarnya kita sedang mengucapkan selamatnya Nabi Isa menjadi Tuhan. Dengan mengucapkan selamat Natal, sebenarnya kita sedang mengucapkan bahwa Nabi Isa tidak diangkat oleh Allah, tapi disalib. Karena kita menyetujui pekerjaan mereka. Dan dengan mengucapkan selamat Natal, kita juga mengakui bahwa Tuhan itu ada tiga. Karena itulah tujuan perayaan itu dibuat. Jadi jawablah ke Allah Subhanahu wa taala, lebih baik tahanlah diri, jangan terlalu latah kebablasan dalam toleransi. Cukup toleransi. Islam diajarkan luar biasa menghormati, tapi jangan sampai agama tergadaikan. Baik, yang terakhir dalam pembahasan hal-hal atau perkara-perkara yang dilarang dalam urusan bermuamalah dengan orang kafir adalah
at-tashabbuh bihim, bertasyabbuh kepada mereka. Apa itu tasyabbuh? Sering mendengar kalimat tasyabbuh. Dia berasal dari kalimat tasyabbaha, ya tasyabbah. Tasyabbuh artinya adalah al-mithlu, menyerupai atau memirip-miripkan. Nah, menurut syariat yang dimaksud tasyabbuh adalah mumasalatul kufar bisyai'in min khasaisihim allati la yusharikuhum fiha ahada. Menyerupai orang kafir dengan sesuatu dari khasais, perbuatan-perbuatan yang merupakan ciri khas mereka. Menyerupai orang kafir dengan perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khas mereka. La yusharikuhum fiha ahada, dan ciri khas itu tidak dilakukan oleh selain mereka. Artinya memang betul-betul menjadi salah satu ciri khas mereka. Nah, ini disebut dengan tasyabbuh. Jemaah mereka Allah, jadi maksud tasyabbuh adalah iaitu apabila orang Islam mengikuti salah satu daripada perbuatan atau gaya yang memang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Berikutnya, jadi tadi kita jelaskan tadi bahawa haram hukumnya meniru-niru salah satu dari ciri khas orang-orang kafir. Jadi yang dimaksud dalam kafir di sini adalah pertama ahlul kitab, yang kedua kaum musyrikin. Karena dalam Al-Quran Allah selalu menyebutnya terpisah, ahlul kitab wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Musyrikin itu bukan ahlul kitab, bukan Yahudi dan Nasrani. Tapi Allah sering menyebut Yahudi dan Nasrani ahlul kitab. Tapi digolongkan kepada kafaru, dua-duanya kafir. Jadi semua ciri khas mereka yang ada hanya pada mereka, maka ini dilarang untuk diikuti. Dalam surah Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tattabi ahwaahum amma ja'aka min al-haqq. Kata Allah, janganlah wahai Muhammad engkau mengikuti semua nafsu atau keinginan-keinginan orang kafir, amma ja'aka min al-haqq, yang bisa memalingkan kamu dari kebenaran. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Karena setiap agama itu ada syariat dan minhaj masing-masing. Itu jalan-jalan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Muhammad, Islam, jangan ikut lagi semua kebiasaan beragama dari orang-orang kafir, itu maksudnya. Allah larang kepada Nabi. Dan kemudian juga dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang masih belum percaya kepada agama Islam. Jadi mulutnya mengatakan Islam tapi hatinya masih belum percaya kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah mengatakan barang siapa yushaqiqir rasul, yang menentang Nabi, barang siapa yang menentang Nabi, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, tapi dia mengikuti dan dia mengikuti jalan-jalan orang-orang yang tidak mukmin, sudah melawan Nabi mengikuti jalan-jalan orang yang tidak mukmin, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan mereka berpuas hati melakukan itu, dibiarkan Allah. Nah, jadi yang pekerjaan-pekerjaan meniru-niru ciri khasnya orang-orang kafir, dibiarkan Allah, kata Allah. Tapi ingat, kata Allah, nanti hari kiamat nuslihi jahannam, kumasukkan mereka, kami akan membuat dia masuk ke dalam jahannam, wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ayat-ayat lain yang melarang untuk mengikuti hawa nafsu
orang-orang di luar Islam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 15 abad yang lalu, itu telah dikabarkan oleh Nabi keadaan umat akhir zaman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Nanti lihatlah, kata Rasulullah, semua kalian, maksudnya generasi nantinya, generasi dari kita nantinya, kata Rasulullah kepada sahabat, ya, la tattabi'anna, dipastikan. Jadi Rasulullah memakai dua huruf taukid, la dan nun bertasydid, menunjukkan kepastian terjadi, dan ini menjadi mukjizat beliau. Nanti kita lihat apakah benar atau tidak percakapan Nabi ini dengan sahabat. Kata Rasulullah, nanti lihatlah umat ini akan mengikuti siapa yang mereka ikuti, sunana man kana qablakum, iaitu kebiasaan jalan-jalan orang-orang sebelum kamu. Siapa sebelum kamu? Orang-orang kafir. Karena tidak ada lagi agama setelah Islam, tidak ada lagi kebenaran setelah Islam, dikumpulkan semuanya dalam Islam. Tapi Rasulullah menyebutkan nanti umatnya di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan ciri khas orang-orang sebelum kita, yaitu Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Nanti dijelaskan di belakang. Rasulullah memakai bahasa shibran, shibran, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, satu hasta demi satu hasta. Jadi maksud Rasulullah, dia tidak berlangsung begitu saja. Jadi enggak langsung kita proklamirkan bahwa kita akan mengikuti Yahudi dan Nasrani, tidak. Tapi sedikit-sedikit, tanpa terasa kita sudah mengikutinya. Ini bahasa Nabi. Sejengkal-sejengkal, sedikit-sedikit, lalu kita akan terjebak ke dalamnya. Hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Walaupun mereka akan masuk ke dalam lubang biawak, tetap mereka akan ikut. Maksudnya, kalau seandainya nanti di akhir zaman orang-orang di luar kita, orang-orang kafir, mengajak kita untuk masuk ke lubang biawak, itu pun kita ikut, kata Nabi. Padahal lubang biawak itu sempit, Omar. Ada sudah pernah coba? Lubang biawak itu sempit, sebesar badannya saja. Tapi kalau dibawa oleh orang kafir ke dalamnya, dan lubang biawak selain sempit berliku-liku, Pak. Dari mana Ustaz tahu? Saya baca. Saya belum pernah menyusuri lorongnya, tapi saya baca, saya coba lihat syarah hadis apa maksud lubang biawak. Ternyata lubangnya sempit dan dia berliku-liku, di dalamnya berliku-liku, panjang. Tapi ke sana pun, padahal jalannya susah, jalannya susah. Kalau kita fikir, apa manfaatnya kita masuk ke situ? Tapi ternyata Rasulullah mengatakan, kita pun ikut ke dalamnya. Sudah tahu tidak bermanfaat, kita pun ikut ke dalam lubang biawak itu. Kata Rasulullah, qulna, lalu kami berkata, kata Sa'id Al-Khudri, kami para sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, al-Yahuda wal-Nasara, apakah yang engkau maksud tadi kami akan mengikuti Yahudi dan Nasara? Qala, Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya, benar engkau akan mengikuti gaya Yahudi dan Nasrani. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu as-sa'ah, kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat hatta ta'khuza ummati bi akhzil qurun qablaha. Tidak akan terjadi kiamat sampai nampak sebuah fenomena. Apa fenomenanya? Umatku akan mengikuti kehidupan orang-orang sebelumnya. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in. Rasulullah kembali mengatakan, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Ini hasta. Terus mengikutinya, dan itu baru akan terjadi kiamat, kalau sudah nampak kehidupan seperti itu. Faqila,
Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau bahasanya qala, itu berarti orangnya tertentu, diketahui orang siapa yang tanya, diketahui. Qala, qala itu tahu berarti siapa yang tanyanya. Tapi kalau qila, berarti orang itu tidak jelas siapa yang tanya. Tapi ada yang tanya di antara sahabat. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kafarisi warrum, apakah engkau maksud orang-orang di akhir zaman akan mengikuti gaya hidup Persia dan Romawi? Faqala, Rasulullah menjawab, wa manin nas illa ulaika. Adakah orang selain itu yang kumaksud? Jadi Rasulullah juga membenarkan mengikuti gaya Persia dan Romawi. Persia itu sekarang Iran, Pak. Sekarang Iran. Setelah runtuh diserang, kemudian Raja Kisra kalah, mereka beramai-ramai berbondong-bondong masuk Islam. Cuma akhirnya terjebak ke dalam dunia Syiah. Iran itu, Persia itu Iran. Dan dulu Iran ini dikuasai oleh agama Majusi. Mereka beragama Majusi, Zoroaster, penyembah api. Penyembah api dari mereka, dari usul Persia ini yang menyebarkan penyembah api. Romawi itu diketahui dengan masyhur bahwa di sana sumber dari agama Nasrani. Jadi jemaah mereka Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang apa? Keadaan kita menjelang kiamat. Keadaan kita menjelang kiamat. Ternyata lihatlah hari ini apa yang telah terjadi pada kita. Kita Islam, tapi gaya hidup terutama yang kita tiru adalah gaya-gaya agama-agama. Dan itu terjadi. Contoh kecil, gereja itu kalau memanggil orang itu dengan lonceng. Sinagog Yahudi itu kalau memanggil jemaahnya dengan apa? Trompet. Dari dulu itu, Pak, trompet. Kalau memanggil jemaah dengan trompet. Majusi memanggil jemaahnya dengan menghidupkan api yang dipercikkan ke atas udara. Begitu hari ulang hari tahun baru, semua alat-alat itu kita munculkan dari kalangan umat Islam yang tiup bunyi-bunyian, terus meniup bunyi-bunyian, ya, lambang daripada lonceng, yang tiup trompet, dia berlomba-lomba meniup trompet, yang memakai kembang api ditembakkan mendekati pukul 12.00. Masya Allah, lengkap umat Islam yang melakukannya. Apalagi Nabi mengatakan kita mendekat ke kiamat. Tidak akan terjadi kiamat kecuali setelah kita benar-benar mengikuti ciri khas daripada agama yang lain. Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan ini di kalangan para ulama itu tidaklah hanya dengan membahas bahawa semua tasyabbuh bernilai haram. Karena pembahasan ini panjang, ada syarat-syarat. Kalau Imam Ar-Ramli menyebutkan ada syarat disebut bertasyabbuh. Yang pertama, dilakukan di negara Islam. Jadi kalau kita meniru-niru ciri khas agama lain tapi kita berada di negara Islam, itu disebut tasyabbuh. Dan beliau berpendapat kalau berada di negara kafir, orang Islam berada di negara kafir, kebetulan tidak menemukan pakaian-pakaian kecuali yang dijual adalah pakaian yang memang ciri khas mereka, maka itu tidak disebut tasyabbuh. Itu maksud beliau. Tapi kalau di negara Islam kita punya pakaian sendiri, kita punya gaya sendiri, tapi kita meniru ciri khas mereka, maka kita telah masuk tasyabbuh. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru pekerjaan atau kebiasaan ciri khas satu kaum, maksudnya kaum kafir, fahuwa minhum, maka termasuklah orang yang meniru itu berdosa seperti dosanya mereka, dianggap seperti bahagian daripada mereka. Jadi ini disyaratkan berada, perlakuan itu berada di negara Islam. Dan kemudian yang kedua, tidak dalam keadaan darurat baru disebut tasyabbuh, kata Imam Rafdi. Kalau dalam keadaan darurat tidak disebut tasyabbuh. Contoh, dalam musim perang, itu mungkin perlu memakai pakaian yang mirip orang kafir untuk bisa masuk ke dalam
dalam urusan menyerbu musuh, ya, agar mereka terpedaya bisa masuk, maka tidak disebut tasyabbuh. Atau contoh lain, kalau musim dingin tidak ada pakaian yang dibeli yang bisa dipakai, kecuali memang pakaian ciri khas milik agama mereka, dan itu untuk menahan dingin karena darurat, maka itu tidak disebut dengan tasyabbuh. Syarat terakhir, yang ditiru, yang ditasyabbuhkan adalah ciri khas dari pakaian agama mereka, apapun gaya beragama mereka. Jadi dalam tanda kutipnya, gaya beragama mereka itu yang ditasyabbuhkan, yang memang tidak dilakukan oleh orang Islam selain daripada mereka. Artinya kalau orang Islam punya gaya yang kebetulan sama dengan mereka, maka itu tidak disebut tasyabbuh. Contoh, jadi gaya ini enggak mesti harus berpakaian, Pak. Gaya beribadah, gaya berpakaian, gaya apalagi memperingati sesuatu yang sifatnya milik ciri agama lain, itu disebut tasyabbuh. Tapi kalau kebetulan orang Islam pun punya syariat itu, maka tidak disebut tasyabbuh walaupun kebetulan mirip. Contoh, ketika Nabi mendatangi Madinah, Nabi menyunnahkan berikutnya menyunnahkan puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Dan ternyata ada sahabat yang melapor bahwa orang-orang Yahudi pun berpuasa di 10 Muharram. Di 10 Muharram mereka memperingati hari tenggelamnya Fir'aun DKK dan kawan-kawan, maksudnya mereka peringati itu. Jadi setiap 10 Muharram mereka berpuasa. Lalu laporkan, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi pun berpuasa sama seperti kita. Kata Rasulullah, kita lebih berhak untuk menegakkan syariat ini daripada mereka memperingati tenggelamnya Fir'aun. Jadi ternyata Nabi enggak merubah, cuma Nabi kemudian menasihati untuk tampil beda dengan mereka agar tidak dianggap orang Islam meniru-niru mereka. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku masih hidup tahun yang akan datang, fil amil muqbil, maka tambahilah satu hari lagi, yaitu hari ke-9. Makanya puasa Asyura itu ditambahi dengan Tasu'a, dua hari, Pak, 9 dan 10, untuk menyelesihi. Artinya Nabi pun menunjukkan bahawa syariat itu tidak disebut tasyabbuh. Artinya beliau melanjutkan syariat itu, tapi untuk jangan menjadi fitnah. Jadi jangan sampai orang Yahudi mengatakan, ah, orang Islam ternyata buat puasa sama dengan kita, niru-niru kita, karena kita duluan muncul. Lalu disuruh tambah 9 Muharram. Nah, jadi kalau sifatnya kita pun punya syariat kebetulan sama, maka tidak disebut dengan tasyabbuh. Jadi betul-betul yang kita tiru ciri khas, ciri khas mereka. Bapak Ibu yang mendekat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Buddha itu punya pakaian berwarna kuning lalu membotakkan kepalanya. Kalau kita lihat di temple di Shaolin, itu pesantren Buddha itu Shaolin, Pak. Nah, itu jangan mencukur sebahagian apa rambut, kemudian membuat ekor kuda, Pak. Kalau kita memakai gaya ini, Pak, dan kita tahu tidak ada lain, memang orang begitu lihat langsung tahu itu Buddha, maka pakaian ini disebut bertasyabbuh, hukumnya haram. Nah, sekarang muncul masalah yang banyak, ya, banyak sekali. Maka tadi kalau masalah urusan-urusan lempar kembang api di malam tahun baru, itu kita tahu cuma mereka yang melakukannya dan kita pun ikut melakukannya, maka ini disebut tasyabbuh. Cuma ada perkara-perkara yang syubhat. Di perkara syubhat, apakah itu tasyabbuh atau bukan? Contohnya, memakai dasi. Ya. Saya baca karangan kitab karangan Dr. Sulaiman Ar-Rahili. Ya. Beliau menyebutkan, yang ku tahu, kata beliau, dasi itu adalah perubahan daripada palang salib. Dulu orang-orang Kristiani itu memakai salib, baik dari kayu ataupun dari logam apa saja. Tapi karena kemudian merasa agak sedikit membebankan, maka dirubahlah gaya berpakaiannya, dipakaikanlah dasi. Kan kita waktu SD, Pak, ada model dasi yang begini. Ada yang model dasi ke bawah. Ini sebenarnya ada silangannya ke sini, kata beliau, Allah a'lam. Jadi sebenarnya dasi itu
perubahan daripada palang salib. Kata beliau, kalau ini benar, kalau ini benar, saya tidak mengetahui benar atau tidak asal-usul ini, kerana ini hanya pendapat seseorang. Kalau ini benar, maka memakai dasi adalah tasyabbuh. Tapi kalau itu bukan, maka tidak mengapa. Kita memakai jas. Memakai jas, ini dulu orang-orang Belanda, pembesar-pembesar Belanda memakai gaya seperti ini. Apakah semua jas kemudian disebut tasyabbuh? Kalau itu kemudian hanya menjadi pakaian orang Belanda tanpa terikat dengan agamanya, maka tidak disebut dengan tasyabbuh. Jadi semuanya harus terikat dengan agama. Karena enggak semuanya bisa disebut tasyabbuh. Itu celana Levi's, celana jeans. Itu baca sejarahnya ditemukan oleh Levi's Strauss, ya, kalau enggak salah. Betul ya, Pak? Allah. Itu ada yang mengatakan bahwa celana itu ditemukan oleh beliau, seorang penjahit, untuk para koboi atau para penambang emas. Nah, kemudian dipesanlah kain yang kuat supaya tidak mudah robek, karena penambang perlu kain yang kuat. Dipesan dari Genoa. Lalu kemudian celana itu dinamakan dengan jeans. Lama-kelamaan dipanggil dengan jean. Sekarang kita panggil dengan jean. Jadi, ini apakah tasyabbuh gara-gara dari mereka? Belum tentu disebut tasyabbuh. Cuma hati-hati yang memakai celana jeans kalau solat itu bermasalah sebenarnya, Pak, karena terlalu ketat. Sedangkan dalam Islam yang disebut menutup aurat adalah celana yang lebar, tebal. Jadi waktu sujud tidak membentuk garis-garis, orang sampai tahu di mana kubur, di mana dubur, Pak. Ini berbahaya, Pak. Maka hati-hati kalau solat dengan memakai celana terlalu ketat. Nah, jadi semua gaya yang sifatnya berhubungan dengan agama, yang sifatnya ada ibadah dalamnya, maka urusannya adalah urusan tasyabbuh. Terakhir, Pak, sebelum saya tutup, hati-hatilah mengikuti gaya-gaya orang kafir, karena yang bisa jatuh ke dalam dosa. Kita dulu tidak ada pakai celana pendek. Orang-orang tua kita dulu jarang pakai celana pendek. Ada di dalam kain sarung, ada di dalam celana yang lain. Dulu disebut celana cuan, Pak. Paling hebat model serengkrengan. Itu kain untuk naik pohon kelapa itu. Tapi semua di dalam. Kemudian dari mana munculnya dan tahun berapa munculnya? Hanya gara-gara orang kafir kemana-mana pakai celana pendek, ke Bali pakai celana pendek, kailhab gedanya. Oh, seakan-akan bergaya pakai celana pendek, jogging celana pendek, futsal celana pendek, kemudian ambil galon celana pendek, cuci mobil celana pendek, main golf celana pendek, main tenis enggak sah kalau bukan celana pendek. Ini apa buatnya? Karena ini masalahnya urusannya adalah membuka aurat. Dan jangan fikir aurat itu disuruh jaga hanya dalam salat. Di luar salat pun disuruh jaga. Maka semua gaya-gaya yang menimbulkan dosa, hentikanlah. Ya. Baik, karena waktu kita, dan insyaAllah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam judul yang berbeda. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.